Masih kita ingat tuduhan dan ejekan orang yang tidak dapat memahami misteri salib dengan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib atau tidak mungkin manusia menyalibkan Tuhan. Tetapi bagi kita peristiwa penyaliban Yesus adalah anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Karena dengan salib kita ditebus dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari yang fana menjadi abadi, dari orang luar menjadi orang dalam, dari orang yang dimurkai menjadi orang yang diberkati. Boleh saja orang lain menganggap kita bodoh, boleh saja orang lain mentertawakan kita, namun kita akan tetap setia dan mempunyai iman yang tidak akan goyah oleh apapun, sebab kita tahu Tuhan akan menguatkan, sebagaimana dasrat dari India ini yang tidak pernah mundur dari tekadnya sampai pada akhirnya mencapai hasil yang gilang gemilang. Kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya. Jadilah anak yang setia. Amin.